Ini kok punya kejayaan? Oh, saya punya kejayaan.
Kan? Iya. Berapa malam? Halo, selamat pagi. Saat bertemu lagi dengan saya Rudy Hermanto. Saat ini saya berada di Lombok, tepatnya di Gili Trawangan, sebuah pulau yang sangat eksotis sekali. Di sini kelihatan begitu banyak turis. Dan pulau ini tidak ada kendaraan bermotor ataupun yang memakai mesin. Di sini kendaraan transportasi digunakan hanya memakai andong atau kuda yang ditarik ataupun bersepeda. Sepeda motor, mobil dan lain sebagainya yang menggunakan sarana-sarana yang pakai engine dilarang dipakai di sini. Dan banyak turis kemari, ini adalah limpahan turis, bukan eksodus. Turis yang datang dan pergi setiap hari sampai ratusan, mungkin mendekati ribuan. Akankah kita di Sumatera Utara akan mendapat kesempatan seperti ini? Tergantung kepada pemerintah, daerah dan masyarakat Sumatera Utara. Merdeka! Well, and then...